Maka tidak sepatutnya engkau bergampang-gampang bermajelis dengan setiap orang. Adanya engkau selektif dalam memilih teman. Nah, terutama teman yang engkau jadikan teman dekatmu. Yang engkau ketahui keagamaannya dan kebaikannya, keistiqomahannya. Bersama dengan itu, mujalasah juga sesuai dengan hajat, bukan terus-terus. Ini sibukkan dirimu dengan perkara yang bermanfaat, dan temanmu juga menyibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat, menuntut ilmu dan yatazawwad, murojaah, dan seterusnya.